semua. Perkenalkan dengan Julian Kehormat. Nama saya Regina Claudia Setiawan dan rekan saya Ana Yuliana. Kami berasal dari Universitas Gajah Mada. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu karya tulis kami yang berjudul Pemberdayaan Perempuan, Studi Kasus Film Before, Now, and Then dalam Konteks Perkembangan Sejarah dan Feminisme di Indonesia. Adapun konten pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini dibuka dengan sebuah pengantar yaitu Perempuan, Pendidikan, dan Peradaban. Dilanjutkan dengan penelaah film Before, Now, and Then. Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi dan evaluasi disertai dengan kajian dan inovasi untuk langkah kedepannya. Dan ditutup dengan kesimpulan serta harapan dari penulis. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke slide presentasinya. Perempuan, pendidikan, dan peradaban. Seperti yang telah kita lihat pada bagian awal dari video tadi, di mana perempuan merupakan salah satu aset terbesar negara yang mampu membuat gebrakan dan perubahan secara luar biasa. Dewan juri yang terhormat, namun kita juga terbendung oleh banyaknya tekanan-tekanan dari luar maupun dari dalam yang membuat wanita tidak bisa menyuarakan apa aspirasi mereka dan ekspresi diri mereka. Salah satu film yang telah dibuat oleh salah satu sutradara di Indonesia, Kamila Andini, berjudul Before, Now, and Then, merupakan film yang sangat menarik, diperankan oleh Happy Salma, dan pemeran pendukungnya adalah Laura Basuki, yang film ini mendapatkan banyak sekali penghargaan sampai ke Berlin. Apa yang menarik dari film ini? Film yang begitu bernuansa tentang perempuan ini menceritakan tentang kehidupan Raja Nana Sunani yang diambil dari sebuah cerpen dalam rangkaian atau bunga rampai cerita-cerita yang ada di dalam sebuah kompilasi cerita yang berjudul Jais Mama Dargabu. Dan itu sangat menarik di sini karena di dalam film ini terkuak banyak sekali sisi dalam dari perempuan dalam aspek yang akan kita lihat berikut ini. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data secara terbuka, analisis teks atau gambar, serta merepresentasi dan menginterpretasi informasi pada objek yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif naratif, di mana jalan cerita pada film akan dijelaskan kembali dan diambil informasi-informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, terutama informasi mengenai perempuan. Hasil analisis tersebut kemudian dibahas lebih lanjut dalam korelasi dan komparasi dengan kenyataan pada zaman sekarang. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana sejarah mencatat dan menceritakan perubahan tentang kebebasan perempuan. Dalam tulisan ini, kami menyoroti tiga adegan yang menjadi kunci penting. Adegan pertama adalah adegan di mana tokoh Nana melepaskan sanggulnya. Adegan kedua adalah adegan yang menunjukkan latar suasana film yang dibuat kelam dan gloomy. Lalu adegan yang ketiga adalah adegan yang menunjukkan kedekatan antara tokoh Ino dan tokoh Nana sebagai perempuan dalam film ini. Adegan pertama yang menjadi kunci penting dalam film ini adalah adegan di mana tokoh Nana melepaskan sanggulnya. Tokoh Nana selalu terlihat mengenakan sanggul, dan penggunaan sanggul dipercaya sebagai lambang bahwa perempuan harus selalu menyembunyikan rahasianya dibalik kekuatan rambutnya. Kondisi sosial pada masa tersebut membatasi kebebasan perempuan dalam berekspresi dan mengharuskan mereka untuk terlihat sempurna. Sama seperti perempuan lainnya pada zaman itu, pada awalnya tokoh Nana tidak berani untuk melepaskan sanggulnya. Namun, pada akhirnya ia berani untuk melepaskan sanggulnya dan berani untuk menunjukkan ketidaksempurnaannya meskipun tekanan sosial dan tatapan kebencian menjadi konsekuensi atas pilihan yang ia buat. Adegan selanjutnya adalah adegan di mana latar suasana film dibuat terlihat mencekam dan kelam. Hal ini mengindikasikan bahwa cerita Nana terjadi pada masa yang kelam dalam sejarah Indonesia. Diketahui bahwa pada masa tersebut komunisme menjadi permasalahan dan isu yang besar di Indonesia, dan tokoh Nana menjadi korban dari peristiwa tersebut. Masa yang kelam juga mengartikan bahwa pada masa itu perempuan tidak bisa dengan bebas mengekspresikan dirinya dan menunjukkan jati dirinya.
Adegan ketiga yang ingin kami soroti adalah adegan pertemanan di antara tokoh Ino dan tokoh Nana. Meskipun pada awalnya tokoh Ino diketahui sebagai wanita yang menjalin hubungan romantis dengan suami Nana, yakni Kang Darga, tetapi pada akhirnya mereka berhasil menjalin hubungan pertemanan yang baik. Tokoh Ino adalah representasi dari frasa Women Support Women, di mana ia selalu memberikan dukungan dan berperan penting dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh tokoh Nana. Hal ini mengartikan bahwa perempuan membutuhkan dukungan dari perempuan lainnya untuk membuat perubahan dan mencapai apa yang mereka inginkan dalam hidupnya. Oleh karena itu, dalam judul yang terhormat, melalui interpretasi film yang tadi sampaikan tadi, kita bisa mengekspresikan ide-ide kita dalam suatu ide yang aplikatif, yaitu MBKM khusus perempuan, di mana program ini adalah dari perempuan untuk perempuan, dilakukan di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia bagi perempuan-perempuan yang mungkin belum bisa mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi diri mereka atau mengekspresikan diri mereka, di mana program-program yang diadakan seperti perempuan mengajar, perempuan berkarya, dan perempuan berbudaya. Perempuan mengajar di sini kita bersama-sama mengajak para perempuan untuk mengaspirasikan ilmu yang telah mereka pelajari di bangku-bangku perkuliahan baik di perkotaan untuk bisa diekspresikan dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar, utamanya perempuan. Dan selain itu, perempuan berkarya juga mengajak untuk teman-teman perempuan bisa berwirausaha dan mulai berjualan atau mengeluarkan ide-ide mereka dalam membangun usaha bisnis yang tentunya akan mendukung perekonomian di dalam desa dan juga membuat perempuan bisa menjadi lebih berdaya. Dan selain itu, perempuan berbudaya, di mana kita bisa mengajak perempuan-perempuan di Indonesia untuk mengembangkan mungkin budaya-budaya yang di dalam pedesaan mereka. Mereka bisa menari, bisa menyanyi, dan bisa mengekspresikan apa yang mereka mau melalui seni pertunjukan, seni film, dan juga berbagai macam kesempatan-kesempatan yang lain. Film-film berikutnya diharapkan bisa menghasilkan satu mahakarya yang sangat inklusif, tidak hanya pemeran laki-laki saja, tapi juga pemeran perempuan bisa mengambil bagian untuk menjadi agent of change. Terutama ketika kita melihat dari sejarah-sejarah Indonesia, bahwa Indonesia merupakan negara dengan aset terbesar, yaitu perempuan-perempuannya. Perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang bisa menjadi sebuah cerita dan inspirasi dalam balutan-balutan film yang luar biasa. Contohnya adalah Kartini dan Sekolah Rimba. Kita bisa menciptakan film-film yang jauh lebih luar biasa di kemudian hari ketika kita bisa menyuarakan perempuan untuk berkarya dan mengekspresikan diri mereka. Sebagai kesimpulan, dapat dilihat bahwa Before, Now and Then adalah sebuah film yang menyoroti isu-isu perempuan secara mendalam. Di dalamnya terdapat pesan-pesan penting seperti kebebasan berekspresi, melawan ketidakadilan, dan pentingnya peran perempuan untuk saling mendukung satu sama lain. Nilai-nilai tersebut dapat diekspresikan melalui perguruan tinggi sebagai bagian dari agent of change. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan kualitas perempuan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan program MBKM dan karya seni yang berfokus pada pengembangan perempuan Indonesia. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memantik semangat peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengkaji sejarah melalui karya seperti buku dan film untuk didapatkan hasil interpretasi yang lebih luas dan mendalam. Selain itu, kami juga berharap semoga ide yang kami ajukan terkait pembuatan program MBKM yang berfokus pada pengembangan perempuan dapat diaplikasikan dan direalisasikan oleh pihak-pihak terkait, khususnya di ranah perguruan tinggi.